Halo semuanya, di video kali ini kami bakal kasih tips tentang outfit apa yang bisa kalian pakai dan jangan kalian pakai di first date kalian. Sebelum video dimulai, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan wajib banget kalian share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Pertama, kita mau bahas outfit apa yang bisa dipakai sama cowok. Outfit pertama. Sebagai cewek, buat first impression ke cowok, aku suka cowok yang pakaiannya rapi dan sopan. Contohnya kayak gini, kalian bisa pakai kemeja flanel yang dipaduin dengan celana hitam. Kalian juga bisa tambahkan aksesoris seperti jam tangan. Sepatunya bebas, asalkan warna netral, kayak yang satu ini, kalian bisa pakai slip-on warna hitam. Outfit kedua. Tara, ini adalah pilihan outfit lain agar kalian terlihat lebih kece, yaitu dengan jaket yang bisa kalian biarin terbuka, biar nggak terlalu ribet, kalian bisa pakai kaos sebagai dalemannya. Buat bawahannya, kalian bisa pakai celana jeans yang dipadukan dengan sepatu cats. Outfit ketiga. Nah, kalau yang satu ini bisa kalian pakai buat menunjukkan image sebagai cowok yang kalem. Dengan atasan sweater dan bawahan polos berwarna gelap, kalian pasti berhasil menunjukkan image itu. Sekarang, kita bakal bahas outfit cewek yang tentunya bakal lebih ribet daripada outfit cowok. Outfit pertama. Sebagai cowok, tentunya aku suka ngeliat cewek yang penampilannya keren, tapi tetap feminim seperti ini. Kalian bisa pakai rok motif dengan atasan polos yang bisa dipadupadankan dengan jaket jeans. Dan kalian juga bisa memakai flat shoes sebagai sepatu kalian. Outfit kedua. Outfit ini bisa buat kalian yang nggak pengen ribet pakai rok. Kalian bisa pakai celana motif yang nggak terlalu mencolok seperti ini. Dan juga dapat dipadupadankan dengan atasan polos dan juga sepatu cats. Outfit ketiga. Untuk first date, kalian juga bisa gunain celana culotte kayak gini. Celana culotte motif yang diberi atasan kemeja polos kayak gini. Selanjutnya, kami akan membahas tentang outfit apa yang jangan dipakai saat first date oleh cowok. Outfit pertama. Ampun deh, itu ketek udah dikasih deodoran belum ya? Bisa pingsan waktu first date nih si cewek kalau misalnya cowok pakai baju kayak gini. Outfit kedua. Ya Allah, no comment. Yang aku pikirin kalau jalan sama cowok pakaiannya kayak gini, cuman di mana ya teman-temannya sembunyi, sumpah aku takut disekap. Outfit ketiga. Outfit ini cocok buat kalian para cowok yang mau jomblo selamanya. Masa first date berasa mau nyewa papan seluncur pakai baju pantai kayak gini. Sekarang, ayo kita bahas outfit apa yang jangan dipakai cewek saat first date. Outfit pertama. Heboh banget. Ini mau first date apa mau kondangan nih, Bu? Masa pakai high heel? Pakai keselio-keselio lagi? Gimana sih? Outfit kedua. Buat kalian, jangan asal-asalan tabrakin warna dan motif kayak gini ya. Nanti hasilnya hancur kayak gini nih. Malah kayak pemain sirkus yang kabur buat kencan. Masa bawahannya tentara? Warna hijau, atasannya kemeja warna biru, motif juga lagi. Parah. Outfit ketiga. Ini nih tanda-tandanya kalau gebetan kalian belum bisa move on dari mantannya. Masa buat first date dia pakai kemeja dari mantannya? Parah, pasti belum bisa move on nih anak ini. Segitu aja pembahasan dari kami tentang outfit apa yang bisa kalian pakai dan outfit apa yang jangan kalian pakai saat first date. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian terhibur. Kalau kalian punya ide-ide tentang video apa kita selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Dan kritik dan saran kami terima dengan senang hati. Terima kasih semuanya.
sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.